bagus loh. Bawah lautnya juga cantik juga. Nggak percaya, turun. Terminal di sini kita lihat memang sudah tidak mencukupi lagi apabila yang ingin datang itu kita terima semuanya. Padahal turisnya sudah ingin berbondong-bondong ke sini. Sebab itu September ini dimulai, akan diselesaikan Agustus 2020 rampung. Maskapai Travel Biru menyampaikan ingin banyak sekali datang ke sini, tapi di sini ada yang sudah siap, ada yang belum siap. Ini pemerintah pusat ingin membackup hal yang belum siap. Mau pinjam berapa? Ya, karena usaha saya cuma kecil-kecilan, maka keberanian saya hanya berkisar 20 juta rupiah. 20 juta gede itu gimana? Dipakai untuk apa, Bu? Buah masa 20 juta dapat dapat berapa truk gitu. Saya bekas pengusaha loh. Oke, makasih Bu Rahlia. Sekarang Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pinter banget itu Ibu. Wah, gitu. Sekarang boleh ngasih sepeda. Oh, silakan Bu, diambil sepedanya. Jadi tol Manado Bitung lapangannya masih kurang 13 kilo yang belum pembebasan. Tadi saya sudah perintah Jasa Marga Budi Rut untuk cepatnya itu bisa diselesaikan. Yeah. Yang dekat dengan Filipina, dekat dengan Asia bagian timur. Ini ada kekuatan yang bisa dipakai dari sini, baik untuk mengekspor maupun untuk mengimpor barang-barang tertentu. Nanti akan pariwisatanya hidup, industrinya hidup, gak hanya di sekitar Manado atau Benaken, tapi juga ini menjadi juga salah satu alternatif yang bisa dilihat bagus loh. Bawah lautnya juga cantik juga, gak percaya, turun. Bersatu giat, berjejak hilang.
Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, sore hari ini saya resmikan jalan tol Balikpapan Samarinda seksi 1 dan seksi 5. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, jalan tol segmen Kelapa Gading, Pulau Gebang pada pagi hari ini saya nyatakan diresmikan. Pemerintah memutuskan mulai tanggal 24 Agustus hingga 30 Agustus 2021. Beberapa daerah bisa diturunkan levelnya dari level 4 ke level 3. Pagi hari ini saya melihat ini tadi di kota Samarinda, dan ini ada 9 kabupaten dan kota yang juga melakukan vaksinasi secara bersamaan. Ini totalnya di Provinsi Kalimantan Timur hari ini akan disuntikkan sebanyak 24.000 vaksin. Kita harapkan semuanya berjalan lancar dan segera terbangun kekebalan komunal di seluruh provinsi Kalimantan Timur, dan kita berharap penyebaran COVID dapat segera dikurangi dan dihilangkan dari provinsi ini. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, sore hari ini saya resmikan jalan tol Balikpapan Samarinda seksi 1 dan seksi 5. Untuk membangun ibu kota baru itu yang paling penting adalah infrastruktur menuju ke sana dulu untuk nanti membawa logistik. Sehingga tadi saya dengan Pak Menhan, dengan Pak Menteri PUPR untuk melihat secara detail. Juga tadi kita diskusi mengenai kira-kira di mana pelabuhan, di mana airport, sehingga kalau kita melihat ke lapangan seperti ini akan lebih mudah. Artinya apa? Agenda ibu kota baru ini tetap dalam rencana. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi hari ini secara resmi saya buka Sarasian 100 Ekonom Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.